tapi itu pun belum bisa mempick up dirinya dan tapi itu pun belum bisa mempick up dirinya dan way out Dragon Energy membuat seorang King Plusnya down. Oh my god, sangat dengan Frankie Bacho yang akan dipegang oleh Rene J. Oke, hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Cawe oleh Rene J. Dan kita tolong jangan dingin-dingin. Dan ya, kita masuk ke dalam game yang pertama masih dengan melakukan mirroring ya. Metode mirroring yang dilakukan sama 12 jungler menuju ke area bawah terlebih dahulu sehingga nanti perlindungan ke altar itu enggak sempat untuk bisa mendapatkan nyawa ya. Dua Dragon Karai ya coba di engage di follow oleh semua player Phantom Pain satu hit membuat dia enggak bisa lari kemanapun meskipun di ban judgment dari seorang Sierra di the one last hit. Oh my god, tadi ya saat pemain yang dari connection block tapi perang di area mid sudah terjadi. Haji akan coba melindungi satu rekannya dan the way of dragon lagi-lagi di follow dengan sangat maju dengan kung altar dan muncul untuk kabur keluar dari kung altar dan sia-sia sudah kung altar yang dibuka namun dengan semua dengan best kena tiga pemain sekaligus tertarik ke arah belakang. Amin mencoba lolos dari kematian tapi dengan Rindo apakah ini akan membuat segalanya dan bentar saja tiga pemain down dari tim exit block Radin. Oh my god, 4 player yang bersedikit saya tapi ternyata tambahan 2 orang yang di pick up meskipun untuk kali ini Haji Z dan Stampin Keras The Last mendapatkan satu member kan Dominic seorang saja yang hanya tersisa di area depan dari exit block tapi itu pun belum bisa mempick up dirinya dan tapi itu pun belum bisa mempick up dirinya dan way out Dragon Energy membuat seorang King Plusnya down. Oh my god, sangat-sangat mahal tendangan dari Rene J. Wah, sekarang mereka dalam ancaman. Haji akan menjadi pemain paling belakang untuk membackup Rindo dan juga Dominic. Rene J. Gap. Rene J. Gap. Pakai lama. The Way of Dragon ditambah dengan adanya semua middle zone. Dan kunatar yang dibuka. Memang ada semua dunia flash. Kita 3 pemain sekaligus. Tapi hit yang cukup berat menuju ke tim exit block. Blazing duet membubarkan pesta yang ada. King Frost pun tumbang. You know ya Sierra coba untuk dikejar. Rindo tidak cukup untuk mengejar seorang Apin. Tapi Ian mungkin masih bisa di pick off. Rene J kesulitan untuk memilih target. 3 pemain down. Nabil ternyata ya, salah satu item yang menambahkan movement speed dan juga teknik tambahan. Tapi lihat Rene J. Once again the way of dragon ke arah belakang sana langsung menghilangkan nyawa dari Sierra. Matos masih menjadi gangguan utama dari player-player blacklist untuk membuat mereka sekarang tampilnya Trainer J once again tapi terlindungi dengan Ayo Go Away dan Ayo Go Away dikeluarkan Nabil yang menjadi tujuan utama dari Rindo dan di area belakang sana semua player terkena efek dari Blazing Duet. You know ya Sierra Immortalnya berhasil dipecahkan tapi the Wild Dragon yang manis membuat seorang Ino ya Sierra bisa bertahan berlama-lama dan bahkan face terbuka untuk Blacklist dan inilah dia bisa pas menurut gue lu gokil banget Trainer J ini yang tengah ya.